Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kota Samarinda. Ketemu lagi di vlog channel saya. Kali ini kita pengen buat sesuatu yang agak berbeda dari biasanya. Bukan real day test. Ngomong-ngomong nih, suara saya dengeran ya? Masih tetap menggunakan masker ya teman-teman, karena kita sudah mulai masuk ke new normal juga. Tetap jaga protokol kesehatan. Nah, kali ini agak berbeda. Kenapa? Karena saya ingin membuat satu video POV. POV itu point of view ya, point of view. Atau teman-teman nanti bisa melihat gimana sih rasanya sholat Jumat di Masjid Islamic Center di kota Samarinda. Masjid Islamic Center ini adalah masjid terbesar yang ada di wilayah Kalimantan Timur ya, Provinsi Kalimantan Timur. Ini masjid yang sudah sangat tua, bukan tua sih, sudah sangat lama banget gitu ya. Dan ini masjid yang memang menjadi landmark atau mark dari kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Gitu. Nah, kita sekarang mau Jumatan di sini. Terus mau bikin juga video POV-nya seperti apa sholat Jumat di sini. Nanti teman-teman bisa merasakan, saya akan kelilingin Masjid Islamic Center ini, ada apa aja, seperti apa suasana Jumatan di Masjid Islamic Center di masa pandemi yang sudah masuk new normal ini. Nggak kerasa sudah 2 tahun ya kita sudah mengalami pandemi. Tetap di masjid ini menjaga protokol kesehatan. Jadi sebelum kita masuk akan ada cuci tangan dulu. Terus menjaga jarak, memakai masker, jangan lupa ya. Sebelum kita mulai, ini masih jam 12 kurang 10. Saya sudah standby di parkiran Islamic Center. Sebelum kita mulai, yang pertama harus dilakukan adalah minum kopi. Minum kopi dulu ya. Ini maskernya saya buka dulu karena saya dalam mobil. Nanti kalau di masjid saya pakai lagi. Minum kopi dulu. Kopi, cek. Sudah minum kopinya. Saya minum kopi dari kopi Baper namanya. Kopi Baper dari Indomaret ya. Lumayan bikin enggak baper. Sudah mulai rame ya di Islamic Center untuk mau Jumatan. Mobilnya parkirnya sampai ke sana. Banyak sudah orang. Nah, banyak juga yang masih nunggu-nunggu ya. Perekaman ini semuanya tadi juga kamera depan dan ini kamera belakang, semuanya perekaman menggunakan handphone daily driver saya, yaitu Huawei Nova 5T. Ya, ini saya jujur sangat puas sekali dengan performance kamera dan videonya dari Huawei Nova 5T ini. Gitu teman-teman, ditunggu. Kita akan turun sebentar lagi karena sepertinya sudah mulai agak siap-siap ya. Ada dua cowok, dua cewek tempat untuk berwudu. Jadi ada 4 tempat wudu di setiap sudutnya di Masjid Islamic Center ini. Ini merupakan hall utama ya, hall utama. Jadi nanti kita ambil wudunya di bawah lalu sholatnya naik ke atas itu. Ini adalah hall utamanya. Kami mengundang sama-sama kita berkumpul di Masjid Baitul Taqwis di Sekitar Kalimantan Timur untuk melaksanakan sholat kehadiran bulan berjamaah atau sholat zuhur pada hari Rabu
punya tempat wudhu juga. Ini adalah lorong yang menuju ke, biasanya yang di bawah-bawah ini adalah tempat untuk pembelajaran PAU TK gitu. Dan selesai kelima pada Jumat ke ini kita kedatangan seorang ya, mubalig muda. Beliau adalah Syekh Usama Anwar, imam dan aktivis pemuda. Kita wudhu dulu sama ke toilet dulu sebelum naik ke atas. Wudhunya semua ada di sini di bawah, atau bisa masuk ke ruangan yang ada di dalam sana juga. Saya perlu ke toilet dulu sepertinya sebelum berwudhu. Oke, kita matikan dulu ya sebelum masuk ke toilet ya. Ternyata rame sekali toiletnya, jadi saya nggak jadi ke toilet. Eskalatornya juga untuk naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ke toilet dulu guys, kebelet. Ini jam 1 lewat 5 menit baru kelar salat Jumat di masjid Islamic Center-nya. Allahumma inna 'abidu. Wow, kayak banyak yang mau ke toilet juga. Oke. Ini area sebelah kanan, area barat ya sepertinya. Barat dari mimbar. Di sini jembatannya memang khusyuk sekali, terkenal bacaannya tartil banget dan lebih lama durasi sholatnya dibandingkan masjid-masjid yang lain yang ada di Samarinda. Jam 1 tadi pas baru selesai untuk sholat Jumatnya. Azannya jam 12.15 tadi. Infonya di Masjid Islamic Center ini ruangan, saya nggak tahu ruangan apa, sepi, kosong. Infonya di masjid ini juga bisa dipakai untuk pernikahan gitu ya. Jadi akadnya di masjid, ada gedung sendiri untuk pestanya. Ini bagian dari mimbar di atas ini ya. Parkirannya sampai ke sini luas. Kita parkir di sebelah timur tadi, jadi saya muterin dulu ini. Kita puterin dulu Masjid Islamic Center-nya. Luas lahannya ini berapa ya? Nanti saya coba cek berapa luas lahannya. Sangat luas karena memang masjid terbesar juga di Kalimantan Timur ya, provinsi Kalimantan Timur. Ini sepertinya ruangan yang ruangan administrasi dan ruangan untuk diadakan pesta-pesta pernikahan atau macam-macam lah, untuk pesta-pesta juga ada. Biasanya pernikahan di sini, di sana. Nah, mungkin ya, saya nggak bisa ke sana, nggak boleh. Oke, lanjut ke ruangan berikutnya. Thank you.
ke sana itu sudah parkir mobil kita ya. Jadi ini kalau lewat lorong, coba lewat luar aja. Coba foto dulu ini ya, bagus soalnya. Ini parkiran motor banyak, banyak juga orang-orang yang lagi istirahat. Sebenarnya namanya adalah Masjid Baitul Muttaqin, tapi orang-orang lebih familiar menyebutnya Masjid Islamic Center di Samarinda. Rame ya, kayak sholat hari raya. Banyak yang mulai bela Free Palestine. Sepertinya mau ada aksi habis ini, teman-teman. Bela Palestina. Biasanya kalau ada aksi-aksi di sini, titik berkumpulnya pertama di Masjid Islamic Center ini, lalu nanti akan ke tengah kota di sekitaran lampu merah Mall Lembuswana. Di situ juga ada masjid. Nah, biasanya titik-titik kumpul kedua di sana. Karena itu memang tempatnya titik-titik orang melakukan demo. Nah, itu. Taman Sama Rendah titiknya bukan di Mall Lembuswana. Semoga sukses teman-teman. Dalam rangka 10 menit lagi paling lama kita akan berangkat bersama-sama konvoi bersama-sama menuju ke Taman Sama Rendah. Diharap disiapkan bagi teman-teman yang ingin mengikuti. Setelah mobil komando adalah roda 4 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan roda 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 menit lagi kita berangkat. 5 menit lagi kita berangkat. Kepada teman-teman panitia pelaksana yang masih di bagian belakang dalam menggalang dana, harap secepatnya bersama-sama menuju ke mobil komando.
Oke, teman-teman, itu tadi adalah video point of view. Mohon maaf saya tidak bisa merekam pas lagi sholat ya, karena saya nggak bawa tripod. Tapi suasananya seperti ini, masjid sholat Jumat di Masjid Islamic Center. Mudah-mudahan teman-teman suka. Kalau misalnya ada masukan atau kritik dan saran, boleh teman-teman chat di komen, YouTube video ini. Bagi yang belum subscribe, bisa juga like dan subscribe-nya. Terima kasih, itu sangat membantu saya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Pantengin terus channel saya @sidikaldino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Jumat barokah buat teman-teman semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah. Saya balik dulu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah. Assalamualaikum.